aku akhirnya selesai sulam alisnya. Yuk kita lihat hasilnya kayak gimana, sulam alis by myself. Yuk kita lihat yuk. Di video kali ini aku mau sulam alis sendiri loh. Ntar lihat ya hasilnya seperti apa kalau aku sulam alis ke diri aku sendiri. Yuk. Nah, sebelum aku sulam alis, aku mau kasih tahu ke kamu bahan-bahan, barang-barang apa aja yang harus kamu siapin sebelum kamu sulam alis. Nah, aku biasa pakai pensil alis ini. Sebelum membuat pola ini aku bikin dengan pensil alis kayak gini. Terus ini pembersih muka apa aja sih bisa nanti buat ngehapus pola-pola yang salah nanti pakai ini. Juga pakai cotton bud. Nah, kamu perlu siapin cotton bud. Terus nanti anestesinya yang krim kayak gini, yang ditubel kayak gini. Terus ada juga anestesi cair kayak gini biar nanti kalau pas sakit pas di pertengahan kita sulam alis kita tetesin ini aja. Nah, aku pakai tintanya ini perpaduan dua warna, jadi black dan black pop. Jadi kita lihat ya nanti hasilnya kayak gimana. Terus jangan lupa ring buat tempat tinta kita. Terus ini alat yang manualnya buat nanti bikin serat-seratnya, jarum, dan ini mesinnya buat aku mix shading nanti, dan jarum untuk nanti kita bikin mix shading. Nah, mungkin itu aja barang-barang yang mesti kita siapin sebelum sulam alis. Tapi aku saranin kalau kamu memang belum pernah sama sekali tahu dan belum pernah mensulam alis orang lain, aku saranin gak usah ditiru ya, karena aku kan udah setiap hari bikin sulam alis untuk orang lain. Jadi aku berani sulam alis buat aku sendiri. Oke, kita lihat ya nanti hasilnya seperti apa. Aku mau bikin polanya dulu. Oke. Nah, ini pertama-tama kali aku hapus dulu ini pensil alisnya. Aku mau bikin pola dulu ya. Aku mau bikin pola dulu. Ini biasanya aku aku mau pakai dulu sarung tangannya biar higienis. Jadi Jadi setiap mengerjakan sulam alis itu harus pakai sarung tangan. Nah, terus aku akan taruh di sini pembersih muka apa aja, sama siapin ini nih buat apa namanya kalau misalkan polanya gagal. Nah, ini aku mau bikin pola dulu segimana nanti. Aku mau agak gedein alis aku.
Nah, ini aku udah selesai bikin pola. Nih, bagus kan? Ini aku udah bikin yang sesuai dengan muka aku. Ini sekarang aku mau pakai anestesi. Jadi anestesi yang aku pakai, anestesi cream kayak gini. Nah, kayak gini. Ini aku taruh. Baru aku nanti baru aku sulam ya, ikutin terus ya. Udah mulai terasa cepet. Oke. Semoga berhasil. Lihat ya. Ini akhirnya selesai sulam alisnya. Yuk kita lihat hasilnya kayak gimana. Sulam alis by myself. Yuk kita lihat yuk. Sulam alis sendiri. Nah hasilnya kayak gini tuh, bisa dilihat, not bad lah ya. Pokoknya terima kasih buat ya kalian yang setia nonton channel YouTube aku. Jangan lupa ya kalau misalkan ada yang kalian tanyakan, kalian bisa komen di channel YouTube aku. Kalau kalian suka bisa like dan subscribe.
sampai ketemu lagi ya di video-video aku berikutnya, di vlog-vlog aku berikutnya. Thanks for watching. Bye-bye.